mengucapkan Allah amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dausi atau biasa dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam kitab Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi," seandainya mereka tahu balasan pahala salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, "la atauhuma habwan," mereka akan datang walaupun habwan, merangkak. Merangkak pun mereka akan datang. Tadi dari tempat menginap ke tanah lapang komplek ini Permata Jingga, saya lama berpikir, kenapa sholatnya di tanah lapang? Kenapa enggak di masjid? Tapi mau nanya ke panitia, segan. Kenapa enggak di masjid? Kenapa di tanah lapang? Sampai di sini saya baru tahu jawabannya. Karena kalau dibuat di masjid enggak muat. Ternyata orang Malang kalau sholat subuh semangat luar biasa. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku ini pada awal paginya. Paginya kita sudah disatukan dengan satu kesepakatan bersama. Tidak ada perbedaan di antara mazhab apapun, ormas apapun. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Front Pembela Islam, Kokam, semuanya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Betul? Ada enggak yang bermazhab sholat subuh sunat muakkad? Kalau ada, saya mau belajar. Artinya semua sepakat. Kesepakatan itulah yang membuat kita berkumpul pada subuh ini. Padahal perempuan itu dalam Quran disebut waqarna fi buyutikunna. Perempuan itu menetap di rumah. Dia di rumah saja. Dan perempuan lebih baik di dalam pekarangan, lebih baik di dalam rumah, lebih baik di dalam kamar, lebih baik di dalam tempat yang sempit. Semakin tertutup, semakin bagus bagi perempuan. Tapi subuh ini setengah lapangan perempuan isinya. Kenapa perempuan datang subuh ini? Karena suaminya ke jamaah sholat Jumat, sholat subuh, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Istri dibawa ikut serta. Seandainya diambil gambar dari drone tadi, dari atas, lalu tidak diberitahu ini acaranya apa, bagi yang mau ngetes boleh, videonya di-cut, upload ke FB. Acara apakah ini? A. Idul Fitri, B. Idul Adha, C. Pasti semua akan mengatakan Idul Adha, Idul Adha, Idul Adha. Kenapa mereka mengatakan Idul Adha? Karena orang ramai setelah ini akan ada pemotongan sapi. Tapi subuh ini tidak ada sapi yang dipotong. Semuanya hadir karena balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dari kepolisian hadir. Ini kan luar biasa. Dulu ibu-ibu selalu menakut-nakuti anaknya dengan polisi. Mangan, mangan, mangan. Ku ditangkap dek polisi sampean. Dulu kalau anaknya enggak mau tidur, turu-turu. Nanti polisi datang. Sekarang sudah dibalik. Sholat. Kamu sholat? Pak polisi aja sholat. Kamu kok enggak sholat? Luar biasa. Luar biasa. Oleh sebab itu, bapak-bapak dari kepolisian, dari tentara, dari angkatan TNI, itu tidak perlu ceramah. Kalau Ustaz Somad, mesti ceramah baru kelihatan. Mereka cukup dengan seragamnya saja. Saya selalu bagi tahu ke mahasiswa, ke jamaah, lihat tuh, bapak-bapak yang pakai seragam polisi, tentara aja, sholat berjamaah. Kamu baru jadi hansip, udah enggak sholat. Oh, mohon maaf Pak Ansip, jangan tersinggung. Artinya apa? Ini semangat luar biasa. Kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, di sanalah Palestina akan merdeka dari jajahan Israel.
seperti sholat Jumat. Mereka baru ngomong kalau sholat subuh sudah seperti sholat Jumat. Bukan hadis Nabi, ungkapan ulama dari Palestina. Kalau sholat subuh seperti sholat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka. Ini bukan sholat Jumat. Sholat subuh seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini gambar kalau dikirimkan ke Israel, saya yakin tentara Israel banyak yang pakai Pampers. Luar biasa. Semangat ini harus kita pupuk terus. Jangan sampai dia euforia sesaat, berbahagia, bergembira, lalu hilang seperti asap dihembus angin. Maka terus kita pupuk. Tadi juga lagunya luar biasa. Saya mau ngapal lagunya, gimana ngapal syairnya ini? Tiba-tiba langsung diberi. Makbul doanya. Cuman mau menyanyikannya takut salah. Jangan ada lagi gejolak pertikaian. Jangan ada lagi rasa saling menyerang. Kita semua sama, wahai umat Islam. Walau kita ada saling beda pandangan. Wa sallimna sallu ala ahmada salli wa sallimna iman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad Allah. Ini kalau saya ikut nyanyikan sampai selesai, keluar album baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi indahnya adalah kebersamaan. Ada Gus Wahid dari Nahdlatul Ulama, dari Majelis Ulama Indonesia, ada para habaib kita. Saya dipesan oleh orang tua dulu, nanti ada namanya laki-laki Syarif, kalau perempuan Syarifah. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu cicit dari Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Kamu kalau nanti ketemu sama mereka jangan di depan, nanti punggungmu bisulan. Dari kecil diajari hormat ulama, hormat habaib. Sekarang saya diminta ke depan. Saya mohon maaf. Saya dari tadi tidak ada ngelihat ke belakang, karena kalau ngelihat ke belakang bahan saya hilang. Mereka para ulama kita, sahabat saya. Tidak ingat berapa tahun yang lalu beliau datang ke Pekanbaru, Ustaz Abdullah Hadrami, hari ini dipertemukan lagi. Di majlis paling baik, majlis sholat subuh. Di tempat paling baik, tempatnya orang beriman. Bersama orang-orang baik, para ulama. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kebaikan, insyaAllah. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatafshalu, nanti kamu akan gagal. Wa tadhhabari hukum, dan hilang spirit semangat kamu. Bahwa ada perbedaan-perbedaan sedikit, ya enggak apa-apa. Saya termasuk orang yang takut menonjolkan, menampilkan, memperlihatkan diri di tengah masyarakat yang saya enggak ngerti basicnya apa. Makanya ketika saya diminta jadi imam, mohon maaf, saya enggak mau. Kenapa? Saya khawatir nanti saya pakai bismillah jahar, tahu-tahu makmumnya sir. Saya pakai bismillah sir, tahu-tahu makmumnya jahar. Jadi jamaah yang ingat, apa yang kamu ingat tadi dari ceramah Ustaz Somad? Mbuh opo. Yang jelas beda dengan saya. Saya sudah tolak berapa kali, tapi para ustaz, para kiai meminta Ustaz Somad jadi imam. Oh ya udah, saya tawakal saja. Bismillah, tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Memang saya di masjid dekat rumah saya bismillahnya jahar. Tapi apakah bagi yang sir lalu masalah dengan saya? Tidak. Karena mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Kenapa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Syekh Abdurrahman Sudes bismillahnya enggak kedengaran? Karena memang dalam mazhab Hanafi dengan Hambali bismillahnya sir.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالكي ماروكو تونسيا الجزائر موريتانيا مذهبnya مالكي enggak pakai bismillah sama sekali. الله اكبر الحمد لله رب العالمين. Tiga mazhab, sir, jahar, enggak pakai bismillah. Tapi keempat-empatnya sepakat sebelum ayat tetap membaca Fatihah. Enggak ada imam yang langsung Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad. Pernah Pak Ustaz kejadian di suatu daerah, itu mazhab apa Pak Ustaz? Mazhab imam grogi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Jadi ada titik-titik persamaan kita, itu yang kita lihat. Datang orang menjumpai Syekh Ibnu Utsaimin, ulama besar dari Saudi Arabia. Muridnya ada di sini. Talaqqi. Belajar langsung, bukan dengar dari jauh, bukan baca buku, bukan nonton YouTube-nya. Tapi langsung belajar. Lalu Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, Syekh, ya, nanti kalau saya pulang ke kampung halaman saya, di kampung itu jamaahnya bermazhab Syafi'i, lalu imamnya juga bermazhab Syafi'i, bagaimana dengan saya yang selama ini mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, yang subuhnya enggak pakai kunut. Nanti kalau saya pulang kampung, imamnya mazhab Syafi'i, gimana sikap saya? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, ketika imammu baca kunut, maka angkatlah tangan dan ucapkan amin. Syekh Ibnu Utsaimin ngutip pendapat dari siapa? Nass 'alaihi Ahmad. Dituliskan secara nas, Imam Ahmad menyebutkan bahwa kalau imam baca kunut, maka engkau angkat tangan dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. وعافنا في من عافيت آمين وتولنا في من توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين. Yang diaminkan itu saja, sisanya enggak diaminkan karena isinya bukan doa tapi sana. Sana artinya pujian, dibaca ikut dengan imam. Fa innaka taqdi wa yaqdu alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'zu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi yang hafal, bagi yang enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Kenapa yang lima itu diaminkan? Doa, permohonan, minta, ya diminta. Allahumma hdina fi man hadait. Berikan kami hidayah, petunjuk sebagaimana yang pernah kau berikan kepada mereka-mereka sebelum kami. Wa'afina fiman afait. Beri kami kebaikan, beri kami mu'afat sebagaimana yang pernah kau berikan pada orang-orang sebelum kami. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa barik lana. Berikan kami berkah, fima atait, semua yang pernah kau berikan. Tanah yang lapang, rumah yang indah, rezeki yang melimpah, maka berikan berkah. Karena banyak harta tapi enggak ada berkah. Maka yang kita cari hidup ini berkah. Kalau orang Jawa, sampean Arab lungonang di ngalap barokah. Mau pergi kemana? Mau cari berkah. Berkah tempat Makkah al-Mukarramah. Berkah orang, habaib, para kiai, ulama. Berkah waktu tahajud dan waktu duha, waktu subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur, pada waktu pagi mereka banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ceramah berapi-api, ustaz, marilah kita hadiri tabligh akbar, marilah kita datang salat berjamaah. Yang terlambat ustaz Soman. Sampai kemari jamaah sudah penuh. Ternyata kumpul jamaah datang dari tengah malam tadi. Ustaz tahu dari mana? Diberitahu protokol. Ustaz, ini jamaah dari malam tadi sudah mabit. Saya setahunya mabit itu di Muzdalifah.
Ternyata di Malang ada mabit juga. Khawatirnya setelah ini ada ngelontar jumroh. Bermata jingga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat, para pemirsa sekalian, inilah kebahagiaan seorang muslim. Lalu yang datang kemari ini dapat barokah apa? Barokah umur. Siapa yang sholat di rumah tadi enggak datang kemari, maka dia tidak dapat barokah umur. Mungkin umurnya sama, yang tadi datang kemari dengan enggak datang sama-sama 27. Andai ada yang sebaya dengan saya subuh ini sama-sama 27. Ustaz umurnya, tadi ada sahabat yang ngajak selfie sebelum kemari. Saya lihat di HP-nya 27. Loh, iki HP ini merek apa? Kok dia tahu saya 27? Sama-sama 27, beda sama yang sholat subuh sama yang enggak. Kenapa? Yang enggak sholat subuh, apa balasan mereka? Manama siapa yang tidur, falam yusolli, enggak sholat subuh, balas syaitanu fi uzuni. Setan, maaf, setan kencing di telinganya. Bayangkan, tadi sebelum naik ke atas, ada WC berjalan. WC-nya jalan, orangnya enggak. Toilet, portable, yang bisa dibawa kemana-mana. WC yang bersih aja, orang lihatnya kalau makan ada nasi bungkus di bawah, mungkin orang enggak lalu makan. Tapi ini bukan WC manusia, WC-nya syaitan. Allah masih sayang, sehingga orang yang enggak sholat subuh itu enggak diperlihatkan. Seandainya Allah enggak sayang, enggak rahman, enggak rahim, tertulis di telinganya, WC syaitan. Tapi Allah masih sayang. Makanya yang kita lihat dalam Quran pertama kali, bukan Bismillahil Aziz, Bismillahil Jabbar, Bismillahil Mutakabbir, enggak. Tapi kelembutannya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang kasih, yang sayang, yang banyak silap, yang banyak dosa, jangan takut, silakan minta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangka tadi suara hujan, saya trauma sampai kemarin disambut hujan, tapi hujannya hujan rahmat. Dalam pikiran saya kalau besok di tanah lapang tahu-tahu hujan, na'uzubillah. Rupanya Allah Rahman, Allah Rahim, Allah kasih, Allah sayang, Allah hibah, Allah kasihan. Allah melihat pandangan rahmat kasih sayang. Panitia-panitia yang sudah susah payah memasang tenda, gimana kalau hujan? Maka Allah turunkan hujan itu duluan kemarin sore, supaya subuh ini adem ayam tentram. Masya Allah, nikmat besar. Tak ada yang dapat kita ucapkan selain Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak jamaah yang bertanya-tanya, Ustaz Somad kemarin di Riau, Sumatera, lalu penerbangan jauh sampai 2 jam lebih sampai ke Malang, dari ujung Sumatera ke ujung Pulau Jawa. Gimana Ustaz bisa sehat walafiat? Makan apa? Minum apa? Makannya masih nasi, minumnya masih air putih. Yang membuat sehat ini adalah doa jamaah dari Malang. Seluruh jamaah yang ramai ini mendoakan supaya Ustaz Somad sehat sampai subuh Jumat. Ya Allah, sehatkan Ustaz Somad sampai subuh. Yang paling khusyuk doanya, ya ketua panitia. Ya Allah, sampaikan Ustaz Somad ke Malang sampai subuh nanti, ya Allah. Adapun setelah subuh, ya terserah, ya Allah. Itu sudah bukan urusan kami lagi. Alhamdulillah, doa mereka dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita kemari. Ini luar biasa. Tapi kalau sudah sholat berjamaah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa, walaupun tidak melihat langsung, juga insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, ada dalam kitab Sahih Muslim. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sibabul muslimi fusuqun
wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki, sumpah serapah orang Islam fasik, dan memerangi orang Islam kafir. Jadi ternyata orang kafir itu bukan cuma Abu Jahal, Abu Lahab, tapi orang yang memerangi, mencabut pedang, membunuh orang Islam kafir. Saya enggak ada memerangi orang Islam, tapi lidahmu tajam, mencaci maki saudaramu, sumpah serapah, maka menyebabkan engkau menjadi fasik. Fasik itu apa, Pak Ustaz? Fasaqa. Korma yang keluar dari kulitnya. Enggak pernah. Kalau kacang keluar dari kulitnya, ya. Tapi korma kulitnya, itu enggak pernah terjadi. Begitulah orang fasik. Seakan-akan dia sudah keluar dari Islam, tapi masih melekat juga dalam Islam. Karena dia belum mengatakan kekafiran, dia belum murtad, tapi perbuatannya itu sedikit lagi. Yudillu bihi katsira, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Lalu yang disesatkan Allah itu siapa? Allah tidak kejam. Orang baik tidak disesatkan Allah. Orang sholat subuh tidak disesatkan Allah. Lalu yang disesatkan Allah itu siapa? Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah adalah orang yang fasik. Selalu ulama menyebutkan orang fasik itu orang yang dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan dosa. Dia sudah tahu itu dosa, tapi dia terus lakukan. Maka dia orang fasik. Orang fasik enggak boleh jadi saksi nikah. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Enggak boleh nikah itu, enggak sah illa biwaliyin, kecuali dengan wali wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Kalau fasik, maka enggak sah. Oleh sebab itu kadang laki-laki sebelum nikah nanya sama saya, "Ustaz, ya, saya mau nikah sama perempuan." Ya bagus. Nikah sama laki-laki yang bahaya. Terus apa masalahnya? Mertua saya ini enggak sholat, Pak Ustadz. Mertua saya masih mabuk, Pak Ustadz. Katanya orang yang enggak sholat mabuk itu fasik. Nanti saya khawatir nikahnya rusak. Suruh saja mertuamu tobat. Gimana nyuruh dia tobat? Nanti saya ditolak. Ajak dengan kata-kata yang baik. Alhamdulillah dia sudah tobat, Pak Ustadz. Orang nyangka fasik itu hanya dengan melakukan perbuatan dosa secara sadar. Ada yang lupa. Ada yang menyebabkan kita jadi fasik. Apa itu? Sibabul muslim, mencaci maki saudara yang sama-sama muslim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Andai kita enggak setuju, maka jangan caci maki, sumpah serapah. Andai benci perbuatannya, orangnya tetap enggak boleh kita benci. Makanya ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah Al-Mukarramah tahun 8 Hijrah, Fathu Makkah, datang sahabat-sahabat mencabut pedang. Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Dulu Hamzah mereka gunting telinganya, mereka potong hidungnya, mereka belah jantungnya, mereka kunyah. Hari ini kita akan balas. Apa kata Nabi? Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Tidak ada satupun telinga yang dipotong. Tidak ada satupun hidung yang ditusuk dengan paku. Tidak ada jantung yang dibelah dan dikunyah. Nabi berpesan, hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Yang dihancurkan Nabi bukan orang. Padahal waktu itu mereka kafir. Beda keyakinan. Tapi karena sudah damai, maka Nabi masuk ke kota Makkah dengan damai. Yang berada di belakangnya 10.000 pasukan. Kira-kira Abdul Somad dengan 10.000 pasukan bala tentara ini masuk ke kota Makkah. Apa yang dia lakukan? Cari Abu Sufyan, hancurkan dia seperti keripik sambal. Dia yang dulu memerangi kita tahun ketiga perang Uhud. Dia yang dulu dengan gagah perkasa dengan kuda hitamnya bertanya, mana Muhammad? Mana Muhammad? Sahabat menyembunyikan. Hari ini kita balas dia. Nabi tidak begitu. Apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman, dia tidak akan diganggu.
Muslim sekarang yang ngaku-ngaku umat Muhammad tidak begitu. Kalau dia sudah menang, ada musuh, apa dia katakan? Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, nonjob. Siapa yang ke tempat musuhku akan menjadi musuhku? Tidak. Padahal Abu Sufyan baru saja sehari masuk Islam. Tapi Nabi berkata, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, sama seperti masuk ke Ka'bah, aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, sama seperti berada di Masjidil Haram, aman. Siapa yang masuk, maka dia akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada orang yang dulu memelukai, mengusir, begitu ucapannya, apalagi yang sama-sama bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, simbol tauhid la ilaha illallah. Jadi ada juga yang nanya saya, Ustaz, itu gambarnya nunjuk apa itu? Soalnya musim pilkada bahaya sekarang. Saya enggak tahu nomor berapa. Itu hanya simbol tauhid la ilaha illallah. Loh, itu artinya tauhid? Iya. Bukan artinya bojone siji. Masih, ya bisa juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kiblat satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Bahasa yang dipakai satu. Bahasa Arab. Dalam sholat, di luar sholat terserah. Tapi dalam sholat satu bahasa. Nabinya satu. Allahnya satu. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku Rabb kamu satu. Makanya qabliyah subuh ayatnya diatur Nabi. Sebelum sholat subuh. Jangan sampai ketinggalan qabliyah subuh. Khairum minat dunia wa mafiha. Rakaat al-fajri, dua rakaat qabliyah subuh. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang tidak qabliyah subuh tadi, itulah orang yang paling miskin. Hilang dunia dan seisinya. Dan bisa diganti setelah subuh. Itu hebatnya qabliyah subuh. Siapa yang ketinggalan qabliyah subuh, ganti setelah subuh. Tapi jangan sampai sekarang. Izinkan saya ceramah dulu. Kalau pada qabliyah subuh semua, kita bubar. Apa maknanya? Saking hebatnya. Apa yang ada dalam qabliyah subuh? Rakaat pertama ayatnya diatur Nabi. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya apa? Kau boleh sekantor dengan beda agama. Kau boleh satu komplek dengan beda keyakinan. Tapi jelas, wala ana abidum ma'abartum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ayat yang kedua jelas lagi. Kuatkan keyakinan. Sebelum matahari terbit, sebelum masuk kantor, sebelum bekerja, sebelum jumpa tetangga yang berbeda keyakinan, tanamkan dalam hatimu, Qul huwallahu ahad. Allah Esa tunggal tak berbilang. Allah, ini Allahus Samad. Allah tempat meminta, tempat bergantung. Mintanya hanya kepada Dia. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolong kepada Allah. 17 kali kita ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Iyyaka na'budu wa pohon rindang nasta'in. Iyyaka na'budu wa keris nasta'in. Oh, Ustaz nyindir yang punya keris ya? Enggak, saya punya 3. Satu dari lembaga adat Melayu, satu dari Masjid Jogokarian, satu lagi dari Ustaz Salim Afillah. Ada 3 di rumah. Untuk apa Pak Ustaz? Koleksi aja. Alhamdulillah, setelah punya keris ini, enggak ada lagi orang yang berani ngejek. Tapi di medsos tetap banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi caci maki, jangan lagi sumpah serapah, kita bersaudara. Jangankan satu keyakinan, andai kau bukan saudaraku satu keyakinan, maka engkau tetaplah saudaraku satu kebangsaan, negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi sama-sama satu arah kiblat, apalagi sama-sama satu masjid, apalagi lah kadang sama-sama satu masjid pun beda. Masuk masjid yang dilihat bukan imamnya, bukan shofnya,
tapi ada enggak musuh saya sholatnya? Masuk masjid, lihat dulu, kalau dia di kanan, saya di kiri. Kalau dia di kiri, saya di kanan. Sampai akhirnya satu hari lupa ngeliat karena masbuk. Allahu Akbar. Baru sadar rupanya dia di sebelah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan, meninggalkan saudaranya. Fauqa thalathin. Lebih dari 3 hari, 3 malam. Maka siapa yang mendiamkan 2 hari hampir setengah, maka segeralah kirim WhatsApp, Twitter, BBM, Instagram, miligram, kilogram, telegram. Say hello, apa kabar? Atau pura-pura salah sambung. Maaf, salah sambung, aku pun begitu juga. Perbedaan kita itu apa sih? Perbedaan yang sedikit-sedikit saja. Tidak lagi menunjukkan. Ini true story, kisah nyata. Acara seminar di sebuah universitas. Yang cerita ke saya profesor. Ustadz Somad, pada kami pernah seminar nasional. Tahu-tahu semua mau menunjukkan keegoannya. Maju ke depan profesor. Basic Ormas NU. Mau menunjukkan dia pakai usolli. Usolli fardal maghribi. Makmumnya profesor juga, Muhammadiyah. Mau menunjukkan enggak pakai usolli. Yang satu melihatkan, saya pakai usolli. Usolli fardal maghribi. Yang makmum mau melihatkan, enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Ternyata bercandanya intelektual itu gitu. Setelah selesai sholat, ya mereka senyum-senyum aja. Tapi bagi yang awam bahaya ini. Ini bisa memicu permusuhan. Mau pakai usolli, sah. Enggak pakai usolli, iya sah. Ini teman saya nampaknya enggak sah sholatnya Pak Ustadz. Kenapa? Innamal a'malu bin niat. Amal itu kan dengan niat. Saya enggak dengar niatnya. Oh, niatnya enggak kedengeran, orang niat di dalam. Niat itu di dalam. Walaupun mikrofon harga mahal diletakkan di dada, enggak kedengaran. Enggak kedengaran. Mahallun niyah al-qalbu. Tempat niat itu hati di dalam. Enggak ada suaranya, enggak ada bunyinya. Tapi kadang orang kalau langsung ujuk-ujuk, tiba-tiba langsung sampai masjid, Allahu Akbar. Ada orang yang ragu, ini sholat subuh apa sholat zuhur? 2 rakaat apa 3 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Musafir apa mukim? Maka untuk menolak was-wasah sebagiannya, dia tolak pakai lafaz. Sholatnya sholat apa? Sholat zuhur. Usalli fardhuz zuhri. Berapa rakaat? 4. 4 rakaatin. Ada apa qadha? Tunai. Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Untuk apa? Lidaf'il was-wasah. Oleh sebab itu dalam kitab Al-Fiqh alal Madzahibil Arba'ah, fikih versi 4 mazhab, dikatakan talaffuz bin niyah bid'ah, kata mazhab Hanafi. Melafalkan niat bid'ah, koma di ujungnya masih ada illa lidaf'il waswasah, kecuali untuk menolak waswasah. Bagi yang masih ada waswasah, dia lafazkan niat. Tapi bagi sahabat kita yang tidak ada waswasah, dia langsung saja Allahu Akbar. Niatnya ada. Di mana letak niat? Mazhab Syafi'i niatnya di dalam takbir. Itu yang saya amalkan. Dari A sampai Bar. Allahu Akbar. Di situ qasad ta'arad ta'ayin. Maka panjang takbirnya. Allahu Akbar. Tapi ada yang takbirnya pendek aja. Allahu Akbar. Loh, niatnya kapan? Sebelum takbir. Hanafi, Maliki, Hambali. Niatnya sebelum takbir, dia pasang. Allahu Akbar, pendek saja. Yang enggak sah itu setelah takbir baru niat. Allahu Akbar, sholat apa nih? Subuh aja lah. Nah, itu enggak benar. Jadi selama masih kita sepakati, alhamdulillah, maka fikih perbandingan mazhab tetap diajarkan di masjid-masjid. Dalam masalah ini menurut mazhab Abu Hanifah Imam Hanafi, menurut Malik bin Anas Imam Maliki, menurut Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, menurut Ahmad bin Hanbal Imam Hanbali, menurut Imam Al-Auza'i, menurut Imam Yahya Ibn Kathir, menurut Imam Ibn Abi Layla, menurut Imam Sufyan Al-Thawri, menurut Imam Sufyan Ibn Uyainah, menurut Imam Laits Ibn Sa'ad,
Banyak sekali imam mazhab, tapi kenapa hanya empat itu saja? Kebetulan empat itu murid-muridnya yang nulis. Syafi'i beruntung punya muridnya Rabi' al-Muradi, punya murid Imam al-Muzani, punya murid Imam al-Buwaiti, murid-muridnya banyak ulama lain, banyak ulama-ulama kita. Kenapa tidak muncul ke permukaan? Ceramahnya enggak direkam, sehingga hilang. Murid-murid Abdul Somad merekam di uploadnya. Di mana? YouTube.com. Oleh sebab itu maka ceramah kiai-kiai kita, ustad-ustad kita, rekam, edit, perbaiki, letakkan, uploadkan, masukkan. Sehingga yang menikmatinya tidak egois hanya kita saja, tapi juga semesta alam. Bagi sahabat-sahabat, adik-adik yang tadi malam dari Universitas Brawijaya, ada yang menterjemahnya ke dalam bahasa Inggris. Oh, baik sekali. Hingga dibuatkan bilingual, ada terjemahnya, ada dubbingnya. Ini amat sangat baik. Sehingga semua titik persaudaraan, semua titik ukhuwah Islamiyah akan berawal dari Malang insyaAllah. Allahu Akbar. Bertakbir semua. Tadi malam ketemu semua cendikiawan. Ada yang tamat dari pondok pesantren, ada yang dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki Makkah Al-Mukarramah, ada alumni Al-Ahqaf University, ada dari Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, ada yang dari UIN, ada dari IAIN. Tidak lihat basicnya apa, semuanya sama. Ustaz Somad, kami di sini semuanya sama. Suku tidak lagi dilihat. Mau dari Sumatera, mau dari Banjar, Kalimantan, dan dari Makassar, Sulawesi Selatan, semuanya sama. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Persamaan-persamaan ini yang membuat kita akan tetap bisa bersama. Kata pepatah, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Walaupun ada yang 1 meter kurang, ada yang 160. Enggak usah dipermasalahkan. Yang penting kita sama-sama. Ustaz Somad ngomong duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Buktinya Ustaz memposisikan diri di atas pentas. Ustaz lebih tinggi. Saya lebih tinggi ini hanya pas sedang ceramah saja. Selesai ini kami semua akan turun ke bawah. Karena kalau tetap di atas gimana mau sarapan? Ini hanyalah pentas. Selama di pentas inilah kita berada tinggi di atas. Tapi selesai ini kita akan turun ke bawah. Saat sholat semuanya, mau Bapak Kapolres, mau Habib, mau Kiai, mau ulama, mau ibu rumah tangga, mau adik-adik mahasiswa, ketika sholat tadi, 4 kali kening ini kita tempelkan ke lantai yang rendah. Lantai, tempat tapak kaki, tempat diinjak. Kebetulan yang pakai sajadah. Kalau kebetulan terlambat di belakang, rumput yang kering, rumput yang basah, tetap juga menempelkan ke lantai. Tanah kotor, rendah, hitam, bau, itulah asal muasal engkau. Kira-kira ada enggak mentang-mentang pejabat lalu kening ditempelkan ke dinding? Ya enggak sah. 7 anggota tubuh mesti menempel. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Mau sombong, la yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong. Jadi setelah saya lihat-lihat, yang membuat kita berpecah belah ini adalah kibr, merasa diri lebih, merasa diri hebat. Aku lebih hebat, aku LCMA, aku kuliah di Mesir 4 tahun, aku di Maroko 2 tahun. Emangnya kamu siapa? Datang jamaah mengingatkan, Ustaz berapa tahun di Arab? 6 tahun. Onta lebih lama, Ustaz. Lalu yang disombongkan ini apa? Kamu tahu enggak? Aku bolak-balik ke Makkah loh. Kemarin di Makkah sekian tahun, kemarin di Makkah sekian bulan. Minuman saya air zam-zam. Mas, 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 Abu Lahab lahirnya di mana? Di Makkah. Matinya di mana? Di Makkah. Oh, kamu ngatain saya Abu Lahab? Enggak. Kamu saja yang narik kesimpulan sendiri. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk fisik tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat bentuk rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah ketulusan hati kamu. Wa a'malikum. Dan etos kerja kamu. Hati dulu, baru etos kerja.
Karena kerja kita ini berawal dari hati yang paling dalam. Tapi jangan gara-gara saya katakan tidak penting wajah, tidak penting fisik, tidak penting tubuh, lalu pagi enggak mandi. Mahasiswa enggak mandi masuk kampus. Dosen nanya, kamu mandi tadi? Pak dosen, Allah tidak memandang tubuh kita. Yang dipandang adalah kesucian hati kita. Dalam sebuah hadis, para pemirsa, jamaah sekalian, dimanapun berada, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau sudah bersyahadat, al-muslim akhul muslim, seorang muslim menjadi saudara bagi muslim yang lain. Sama-sama Islam, ukhuwah Islamiyah. Enggak Islam, ukhuwah insaniyah. Sama-sama manusia, ukhuwah wataniyah. Sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan dengan pokok-pokok kayu ini pun tetap ukhuwah khalqiyah. Sama-sama makhluk Allah. Enggak ganggu. Tiba-tiba saya bawa satu kampak, saya potong itu satu pohon palem. Lihat orang enggak ada, potong. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawaballahu ra'sahu finnar, Allah sungkurkan kepalanya dalam api neraka. Sebatang pohon sidir engkau potong, disungkurkan kepalamu dalam api neraka. Gimana kalau yang kau potong satu hektar? Memang tangan saya enggak pernah motong, Pak Ustaz. Iya, tapi tanda tanganmu sudah meluluh lantakkan. Adapun hadis yang akan kita bahas terakhir ini adalah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim oleh sahabat Nabi Abu Hurairah. Hakul muslim alal muslim sittun, hak sesama muslim. Yang bagi fi'luhu, kata ulama, mesti dia laksanakan. Ada yang wajib, ada yang mandub. Kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau enggak kuat, sunnat. Larangannya kuat, haram. Kalau enggak kuat, makruh. Enggak disuruh, enggak dilarang, mubah. Hakul muslim alal muslim sittun, ada enam. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu, ucapkan salam. Dari airport di Surabaya kemarin, sampai ke Malang, sampai ke lapangan, semua berkata, semua jamaah di Permata Jingga berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Somad. Inilah yang membuat kita tetap sehat walafiat. Assalamualaikum, selamat tubuhmu, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, rahmat Allah senantiasa tercurah untukmu. Wabarakatuh, barokah hidupmu, barokah ilmumu, barokah hartamu. Itulah yang didoakan untuk saya. Maka salam gak boleh singkat. Ini sekarang zaman singkat, semua disingkat. ASS, WRWB. Gimana doanya? Oleh sebab itu maka salam. Saya datang acara seminar. Mahasiswa panitia sudah nyambut. Begitu turun dari kendaraan, welcome Pak Ustadz. Kamu ngomong apa? Welcome. Tak tahu arti welcome. Well, bagus. Come, datang. Welcome, datangnya bagus. Pulangnya? Andai ada panitia nyambut saya welcome, saya enggak mau. Datangnya, pulangnya nanti gimana? Oleh sebab itu maka pakailah salam kita. Welcome boleh, boleh. Tapi setelah assalam, assalamualaikum Ustadz, welcome, bagus. Assalamualaikum Ustadz, good morning, good, bagus. Morning, pagi, paginya bagus, sorenya gimana? Pakailah salam yang universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada salam yang boleh dijawab, ada yang enggak. Salam imam tadi jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam saya tadi yang pertama dijawab, ada yang enggak dijawab. Tapi ada pula salam yang dijawab, tapi kita enggak ingin mendengar jawabannya. Itu salam ke assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka menjawab, tapi kita enggak ingin mendengar jawabannya. Andai kita dengar, subuh ini enggak ada tablik akbar. Lewat di pemakaman, assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin, wa inna insya'allahu bikum la'ikun, yir'amullahul mustaqdimina wal mustakhirin, nas'alullahal ana walakum wal'afiyah. Salam untuk orang hidup, jelas, selamat di dunia. Orang yang sudah meninggal, selamat dari apa? Selamat dari azab kubur.
Karena sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu, ucapkan salam. Kalau ketemu dua orang, siapa yang paling mulia? Apakah yang Quraisy? Apakah yang ustaz? Apakah yang ulama? Apakah yang mahasiswa? Apakah yang orang awam? Awwalu man yabda' bisalam, yang pertama kali mengucapkan salam. Saya jenguk orang sakit. Ustaz, nanti kita ke rumah sakit ya. Keluarga kami sedang koma. Alhamdulillah, masih koma, belum tidur. Begitu sampai, saya tegak di samping tempat tidur. Yang sakit mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Saya sudah kena 1-0. Saya Ustaz. Tapi yang mengucapkan salam dia duluan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak itu saya berazam, ketemu siapapun mesti saya duluan salam. Sampai ke kampus, Assalamualaikum. Muncul fitnah. Ustaz, kalau mahasiswi dia yang mengucapkan salam. Kalau kami enggak, siapapun saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza laqitahu fasallim alaih. Dua, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kamu diundang, datang. Diundang, datang. Kadang kita kalau datang undangan 1 pekan sampai 10, mulai diklasifikasi. Siapa yang undang? Bupati datang. Habis itu camat datang. Habis itu lurah datang. Yang ini fuqara wal masakin. Wal jari dzil qurba, tetangga dan ada hubungan kerabat. Ini yang ring satu. Yang ring satu ini yang tetangga yang ada hubungan kerabat. Karena kalau kita sakit, kita mati, mereka yang datang dulu. Bukan orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang penguasa ini. Siapa yang hanya datang kepada orang-orang kaya, orang-orang hebat, maka nanti kalau mati, lihat siapa yang duluan datang ngurus jenazah dia. Apa datang orang-orang yang hebat itu? Belum tentu. Oleh sebab itu, idza da'aka, kalau kamu diundang, datang. Teganya Ustaz Somad, anak saya semata wayang, hari pernikahannya kami sudah kirimkan undangan, kenapa Ustaz enggak datang? Saya datang. Kok enggak ketemu di dalam? Saya cuma sampai di pintu pulang lagi. Kenapa Ustaz enggak ke dalam? Saya lihat dari luar ada keyboard. Terus, saya kalau ngelihat keyboard nanti khawatirnya nyumbang 2 lagu. Gimana saya mau masuk ke dalam? Kalian sambut dengan rok mini. Gimana saya mau masuk ke dalam? Kiong racun kucing garong. Gimana saya mau masuk ke dalam? Baru turun kendaraan sudah disambut dengan jatuh bangun aku mengejarmu. Menghadiri sunnah. Melihat itu dosa. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak dosa lebih utama daripada mengambil pahala. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Jadi kalau gitu gimana Ustaz? Buat acara sekali lagi. Tapi nikahnya jangan diulang. Idza da'aka, kalau kamu diundang, fa'ajibhu. 3, idza stansahaka fansahlah. Dia minta nasi, beri. Saya enggak punya uang ngasih nasi. Nasihat. Bukan nasi bungkus. Dia minta nasihat. Mungkin hatinya sedang galau, dia sedang susah. Kita datang. Ustaz, saya ini sedang susah hati. Tolong beri saya pencerahan. Oke. Jangan kamu khawatir dengan hidup. Karena hidup diatur oleh Allah. Allah Maha Kuasa melepaskanmu dari kesusahanmu. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apa yang kau susahkan? Benar juga ya Ustaz ya. Minjam uang boleh enggak Ustaz? Boleh. Nanti saya carikan jamaah. Artinya apa? Jangan sampai dia stres, depresi. Karena orang kalau sudah stres, ngelihat racun tikus seperti teh manis. Akhirnya dia minum, dia mati. Iya kalau dia mati, kalau setengah mati, maka idza stansahaka fansahlahu. Beri dia nasihat. Inilah yang membuat kita tetap segar bersemangat. Saat kita down, saat kita jatuh, datang orang lain. Marah Umar bin Khattab. Siapa yang mengatakan Nabi mati, aku pancung kepalanya. Siapa yang berani mengatakan Nabi mati, aku pancung kepalanya. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu bukan Tuhan. Dia hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul.
Sebelumnya sudah ada rasul-rasul dan mereka meninggal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ilyas, Ilyasa. Mereka dulu ada dan mereka meninggal juga. Ini nabi meninggal juga. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau terbunuh. Inqalabtum ala aqabikum. Apakah kamu akan murtad, na'udzubillah? Maka beri dia nasihat. Alhamdulillah, Abdul Somad sebagai Abu Umar bin Khattab. Kalau dia silap, dia salah. Ada kiai, ada sahabat ustaz yang ngirim WA, SMS. Ustaz Somad, kamu keliru nih, kamu salah. Oh iya, saya salah. Jangankan perbuatan saya, jangankan sifat saya. Peci saya miring aja saya enggak tahu. Yang ngasih tahu siapa? Jamaah. Tapi jamaah ngasih tahunya enggak tegak. Hai ustaz, sesungguhnya pecimu dalam keadaan miring. Enggak gitu ngasih tahunya. Ada cara yang lembut. Gimana caranya? Dia kirim foto ke WA saya. Fotonya bagus ya ustaz. Miring ya. Idza atisa, kalau dia bersin. Fahamidallah, dia ucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka ucapkan yarhamukallah. Menunjukkan kau respon. Yarhamukallah. Sekarang orang enggak peduli, mau bersin, mau mati, emang gua pikir. Ada respon kita. Duduk di kursi yang sama, 5 orang, menunggu pesawat yang sama, sama-sama delay. Kalau dulu orang nanya, sampean dari mana? Dari Malang. Oh, dekat dari Permata Jingga. Enggak, saya Permata Biru. Masih sama-sama Permata ya. Iya, masih ada hubungan. Sedulur, sederek, sedoyo. Kenal dengan Ustadz Anu. Oh ya, itu Ustadz saya, kami satu jamaah. Masya Allah. Loh, sama-sama pengajian dengan Ustadz Fulan. Iya, kok kita enggak pernah ketemu? Iya, saya streaming aja. Masih ada hubungan. Masih ada kedekatan. Sekarang itu sudah enggak ada lagi. Duduk di dunia yang berbeda dengan kesibukan masing-masing. Akhirnya yang satu pingsan karena enggak tahan. Bukan ditolong, malah dipoto. Ada orang pingsan, bagi yang suka tolong like and share. Kasian, kasian, kasian. Waduh, sudah rusak. Makanya ada respon. 5, idza marida, kalau dia sakit, fa'udhu, kunjungi dia. Ini jangan cuma ngaji. Selesai pengajian ini, langsung amalkan, terapkan, langsung ke rumah sakit untuk ngambil pelajaran supaya istiqomah. Saya masuk ke rumah sakit, melihat pasien ditusuk tangannya, pakai selang panjang, keluar darah, masuk ke mesin sebesar kulkas, dicuci di dalam, sampai keluar, berbuih saya lihat, apakah pakai deterjen juga, wallahualam. Masuk lagi ke dalam badan. Saya tanya, berapa jam cuci darahnya Pak? 5 jam Pak Ustaz. Sudah berapa jam? 3 jam, nunggu 2 jam lagi. Berapa kali cuci darah? 2 kali. Ya Allah. Dengan melihat orang sakit, kita sedang menghibur dia. Doakan dia. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, yang maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkan saudaraku yang sakit. Jenguk orang sakit, bagian dari persaudaraan. Tapi jenguk orang sakit jangan terlalu jujur. Ini ngeliat, wah ini kelihatannya enggak sampai 2 Jumat lagi gol. Ustaz, katanya saya sakit berat Pak Ustaz. Enggak ada harapan hidup. Katanya 2 minggu lagi mati. Siapa yang ngomong? Dokter, tenang. Dia lebih dulu mati daripada kamu. Banyak tuh pasien yang sudah diponis 3 minggu katanya mati. Saya tanya, udah berapa minggu? Udah 1,5 tahun, enggak mati-mati. Yang katanya sehat, habis medical check up, oh ambil kertas, jantung sehat, otak sehat, mata sehat, buah pinggang sehat, semuanya sehat. Sehat, sehat, tabrak mobil, mati. Ya juga ya Ustaz, ya. Saya ketemu dengan Pak Dokter. Apa kata dokter? Ustaz Somad, saya ini dokter, spesialis, sudah lama nangani orang sakit. Ketika orang sakit datang di tempat saya ajak ngobrol, Bapak apa kabar? Gimana keadaannya, keluarganya, anak-anaknya? Belum saya sakit, belum saya kasih obat, sudah sehat. Ternyata orang itu sehat, Ustadz Somad, bukan karena obat, tapi karena sugesti, karena hubungan, karena ngobrol, jenguk dia. Bawakan dia tanah, masukkan ke dalam koran. Untuk apa? Supaya dia tayamum, karena dia sudah lama enggak sholat. Dia malu mau kasih tahu ke anaknya, dia dalam keadaan junub. Temannya datang, kasih tahu. Kamu udah sholat? Aku enggak bisa sholat. Kenapa enggak pakai air? Dokter ngasih tahu kalau kena air, mati.
Tayamum, enggak bisa ngambil tanah. Nih, tayamum. Jangan jenguk orang sehat bawa apel 2 kilo. Habis dimakan orang sehat. Ini yang membuat kita menjadi semangat. Yang keenam, idza mata, kalau dia mati, ninggal. Ustaz jangan terlalu kasar, mati. Kalau dia mati. Kalau dia meninggal dunia, fattabi'hu, iringi jenazahnya. Kenapa diiringkan jenazahnya? Teman saya kemarin meninggal, Pak Ustaz, saya kirim aja karangan bunga. 1 kilometer karangan bunga. Emang itu dapat menyenangkan hati. Bunga tidak bisa mewakili diri kita. Datang kita melihatnya. Buka penutup wajahnya, cium sesama laki-laki. Yang perempuan jangan. Walaupun sudah meninggal, bini orang, ngamuk lakinya. Saya buka penutup wajahnya, teman saya cium, sejuk seperti es batu. Kulit tak lagi berdarah. Masih panas. Jantung masih berdetak, menyemburkan darah naik ke otak, dari otak turun ke mata, dari otak turun ke tangan, masih bergerak. Tapi begitu jantung berhenti, darah membeku, berkumpul semuanya, putih, pucat, pasi, mati, sejuk, dingin. Mana keperkasaan yang dulu? Dulu kalau dia berkata lantang, assalamualaikum. Tapi sampai matanya, sampai tiba, akhirnya jangankan melangkahkan kaki, jangankan menghayunkan tangan, menutupkan kelopak mata pun tidak sanggup. Mata melotot. Istri yang katanya dulu cinta, buah hati, belayan jiwa, setengah napasku pergi, pret. Sampai masanya menutupkan mata kita pun dia tidak mau. Mata melotot, dia datang ke rumah kiai. Tolong datang ke rumah, itu suami saya dari malam tadi matanya enggak tertutup. Datang kiai membacakan doa, Allahumma ighfir li Abdus Samad warfa' darajatahu ma'al ghabirin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia buka lagi. Loh, urung toh. Aku cuman mau ngetes aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang mati, fattabi'hu, iringkan jenazahnya. Menghibur keluarganya. Ternyata jamaah datang ramai bukan ketika ayah masih hidup. Ternyata tetangga, kawan, sahabat dekat bukan ketika masih hidup. Setelah mati pun mereka datang. Ramai terasa. Kedatangan kita tidak menghidupkan keluarga yang sudah mati. Kedatangan kita tidak membuat mereka semakin tegak berdiri. Tapi kedatangan kita menjadi pelipur lara, penenang jiwa, gundah gulana, risau hati hilang melihat senyum wajah kita. Kadang kalau yang meninggal gubernur kita datang, bupati yang datang meninggal kita datang. Tapi kalau orang miskin meninggal, biar aja, besok masih banyak lagi yang meninggal. Kenapa kita pilih-pilih? Kenapa kita angkat? Bukankah Allah menetapkan kita sama? Innallaha la yanzuru la farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara buat yang berkulit hitam, berkulit putih, antara Arab dengan non-Arab. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Hari ini kita memang betul-betul melihat tanah. Kenapa? Karena basah habis hujan. Tanah hitam, tidak ada satupun yang mau kena tanah. Tapi kita hanyalah santapan cacing tanah. Begitu terbaring tidak bangun-bangun, istri memanggil dokter dari puskesmas, langsung dirasa denyut nadi. Gimana dok? Enggak ada. Nafas? Enggak juga. Jadi gimana dok? Bungkus. Bungkus, kata dia. Kalau dulu baik sama tetangga, menjalin ukhuwah Islamiyah, enggak pernah ngata-ngatain, insyaallah akan datang mereka melayat. Mereka akan ikut memandikan. Mereka akan ikut mengkafankan. Tapi kalau tidak, mereka bangkitkan dendam kesumat. Kami saja yang ngurus, 3 orang. Yang lain keluar, kunci. Begitu dikunci, ha, inilah yang sombong dulu. Mana semprot dorsmir? Mana superpel? Nauzubillah. Sampai masanya kita akan tak berdaya. Hari ini dipinjamkan Allah. Hai Abdul Samad, hari ini kupinjamkan engkau suara. Hai Abdul Samad, hari ini kupinjamkan engkau tenaga. Sampai masanya nanti tak ada. Hari itu yang mengantar engkau ke liang lahat saudaramu. Yang sombong-sombong,
Siapa yang ngantar engkau nanti? Apa ada mayat jalan sendirian? Enggak ada. Semua kita, jangankan mati kita, makan kita pun ditolong oleh orang. Nasi. Kok Ustaz tiba-tiba beralih dari mati ke makan? Ya sebentar lagi kan sarapan. Kita makan nasi. Nasi itu berasal dari mana? Dari padi. Padi itu dari mana? Dari bibit padi yang ditanam. Saya kemarin dari Surabaya ke Malang melihat padi yang menghijau, Masya Allah. Di tempat lain menghijau, tidak padi, lapangan golf. Tapi masih ada padi menghijau, menguning. Yang nanam padi, satu orang. Yang memotong padi, dua orang. Yang membawanya merobak menjadi beras, tiga orang. Yang menjual beras, empat orang. Beras dimasak menjadi nasi, lima orang. Yang menyendokkan nasi, enam orang. Hari ini kita masih bisa nyendok dari piring ke mulut. Tapi sampai masanya kita tidak lagi sanggup, mampu. Maka laki-laki suami yang sombong-sombong diingatkan oleh istri, Mas, kamu jangan sombong sama aku. Sekarang kamu bisa nyendok nasi enak. Sampai masanya kamu enggak bisa, siapa yang akan menyuapkan? Aku juga. Maka kamu baik-baik sekarang. Kalau kamu enggak baik, nanti aku suap pakai skop baru kamu tahu. Mengingatkan kita kebersamaan. Jamaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa TV One dimanapun berada. Oh, jadi acara ini live Pak Ustaz? Enggak, rekaman. Oh, pantasan enggak ada, saya lihat di TV. Apa maknanya? Bahwa sampai masanya kita akan menghadap Allah. Saudara-saudara inilah. Selesai ceramah ini. Sudah berapa lama Ustaz ceramah? Sudah 60 menit. Ustaz kok tahu 60 menit? Sudah 3 kali-kali. Satu kali 20 menit. 20, 20, 20. Sudah 60. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi di Malang dikasih 2 botol. Itu menunjukkan 1 jam setengah. Ditambah lagi kopi cap luak. Berarti bisa 2 jam ini. Saya mikirnya tadi ini ceramah subuh paling-paling 30 menit selesai ini. Karena orang tadi malam capek, lelah, bekerja, akhir pekan, ngantuk. Paling-paling 30 menit jamaah udah nunduk aja ini. Ternyata jamaah Malang luar biasa. Luar biasa. Arema. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaahnya tahan mendengarkan ceramah, jangankan yang duduk, yang berdiri aja khusyuk. Ustadznya yang enggak tahan. Kebersamaan membuat kita. Putuskah hubungan ini selesai Ustadz Somad ceramah pulang? Putuskah hubungan ini? Enggak putus. Kenapa? Karena doa tetap mengalir. Jamaah tetap mendoakan, ya Allah, matikan Ustadz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Beri kesempatan untuk beramal soleh. Tapi andai mati pun kita enggak bersedih. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami harus hidup besok pagi, jadikan esok pagi itu sebagai tambahan amal soleh. Amin. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami harus mati malam ini, takdirkan kematian itu rahatan lana min kulli syarr, istirahat dari segala perbuatan silap, salah dan dosa. Kita jaga persaudaraan ini. Siapapun ustaz yang datang ke Malang, tablik akbar apapun namanya, tablik akbar tahajud tengah malam, iktikaf muhasabah, datang. Tablik akbar zuhur panas terik, datang juga. Tablik akbar malam ba'da isya enggak ada halangan, datang. Ustaznya dari macam-macam ormas, datang. Dari macam-macam mazhab, datang. Karena kita lihat prinsip persamaan. Perbedaan tak membuat kita bermusuhan. Da'autu lisyafi'i fi salati. Aku doakan Imam Syafi'i dalam salatku. 40 sana, 40 tahun aku doakan Imam Syafi'i dalam salatku. Begitu dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, ucapan Imam Hambali. Ahmad bin Hambal mendoakan Syafi'i. Rabbi ighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan Imam Syafi'i. 40 tahun. Saya tidak minta Bapak Ibu doakan saya 40 tahun. 4 kali aja. Zuhur, asar, maghrib, isya.
apalagi ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari. Doakan nanti membaca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi pagi Jumat, sore Jumat, siang Jumat, malam Jumat, hari Jumat, Allah alahu min nur, dia diterangi cahaya. Ma bainal Jumu'ataini, dari Jumat ini sampai Jumat ke depan diterangi cahaya, cahaya, cahaya. Dengan cahaya itulah kita bisa membedakan mana Al-Masih asli dengan Al-Masih Dajjal. Dengan cahaya itulah kita bisa membedakan mana hak, mana hoax. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan. Allah nyuruh watawasaw bil haq, dia menebarkan watawasaw bil hoax, menyebarkan yang palsu-palsu. Oleh sebab itu maka perlu cahaya. Itulah yang tadi malam kita minta saat tahajud. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min fauqi nura, wa min khalfi nura, wa min fauqi nura, wa min tahti nura, wa ja'alni nura. Minta cahaya. Tadi saya tidak bisa melihat ujungnya mana. Pengajian ini ujungnya di mana? Padahal mata saya bukakan lebar-lebar. Di mana akhirnya? Tapi begitu terbit cahaya, barulah kelihatan. Memang ternyata jamaah tidak berujung. Sampai ternyata ada bukit. Ternyata ada rumah-rumah. Ternyata banyak poster saya di pinggir-pinggir. Tadi tidak kelihatan ini. Kenapa? Bukan berarti saya tidak punya mata. Mata ada. Kenapa tidak bisa melihat? Karena tidak ada cahaya. Tapi setelah cahaya ada, kelihatan ada air mancur. Kelihatan ada pohon-pohon korma atau pohon palem. Atau pohon sawit. Kalau korma kenapa tidak berbuah? Ternyata di masjid tempat kami di Riau juga banyak pohon korma tidak berbuah. Datang pakar korma dari Thailand memeriksa. Ternyata ini penyebabnya tidak berbuah. Kenapa, Prof? Jantan semua. Korma pun tidak mau LGBT. Sewarna tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ketika diambil warna putih dari kapur sirih, dioleskan ke kunyit, muncullah warna jingga, permata jingga. Korma jantan dengan korma betina baru menghasilkan buah korma, baru menghasilkan korma ajwa. Tapi kalau tidak, dia tak menghasilkan apa-apa. Itulah yang disebut dengan ikhtilafut tanawu'. Ikhtilaf kita akan menghasilkan perbedaan mazhab fikih. Al-fiqhul islami wa adillatuh, 1 meter panjangnya, karya ulama besar dari Suriah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Lalu kemudian mausu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah. Sebelum itu ulama-ulama kita juga luar biasa. Syekh al-imam Ibnu Rushd, bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Dalam satu mazhab pun ternyata qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Al-Majmu' Syarah Muhazzab Al-Imam An-Nawawi, meninggal 676 Hijriah. Kalimat-kalimat perbedaan tapi tetap dalam persatuan. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tawari dalam tafsirnya yang panjang, qala fulan, at-ta'wilu fi ayati kada, at-ta'wilu fi ayati kada, at-ta'wilu fi ayati kada. Firman Allah ini menurut takwil ulama ini, menurut takwil ulama ini, menurut takwil ulama ini. Begitulah mereka mengkompromikan dengan banyaknya pendapat. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari sebelum meninggal dunia berkata, aku tidak pernah mengkafirkan Ahlul Qiblah selama dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak membatalkan rukun iman dan rukun Islam. Imam Ibnu Taimiyah juga berkata, aku pun tidak pernah mengkafirkan orang Ahlul Qiblah selama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma ana alaihi wa ashabi, jalan yang ditempuh aku dan sahabat-sahabatku. Apakah kita ini Ahlus Sunnah? Ya, Nabi solat subuh berjamaah, kita solat subuh berjamaah. Nabi berpuasa Ramadan, puasa sunat Rajab, puasa sunat Syaban, kita pun melaksanakannya. Nabi membayar zakat, kita pun bayar zakat. Nabi melaksanakan haji dan umrah, kita pun melaksanakannya. Nabi beriman kepada yang 6, antu minabilah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Kita melakukan itu, meyakini itu, mengamalkan itu, maka kita masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ormas-ormas, partai-partai
golongan-golongan. Ini hanyalah jalan untuk mencapai tujuan. Semua yang datang kemari sampai dengan jalan macam-macam. Ada yang naik mobil, sampai. Ada yang naik motor, sampai. Ada yang jalan kaki, belum sampai. Karena rumahnya jauh. Siapapun yang datang dengan niat yang baik akan sampai. Yang gak sampai itu siapa? Yang mengkelai, mempermasalahkan naik apa. Kira-kira kalau ke Permata Jingga naik motor sampai enggak ya? Nampaknya sulit untuk sampai. Kalau naik mobil sampai ya? Nampaknya susah parkirnya. Kalau ini sampai ya? Enggak. Akhirnya enggak sampai karena enggak bergerak. Fi kulli harakah barakah. Setiap yang bergerak pasti ada berkah. Makanya Allah berfirman dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardi. Semua yang melata di atas muka bumi, illa 'alallah rizquha. Allah jamin rezekinya. Makna dabbah, dabbah ya dubu, yang bergerak. Siapa saja yang bergerak, pasti dikasih Allah rezeki. Maka disebut dengan harakah Islamiyah, gerakan-gerakan Islam. Karena ada orang Islam yang tidak bergerak. Ketika kau bergerak, kau hidup. Berhenti bergerak, berarti kau mati. Subuh ini kita semua masih hidup, karena kita bergerak. Ada yang tak bergerak, dua, mati atau tidur. Insya Allah semuanya bergerak. Cacing tidak bisa hidup di atas tanah karena dia tidak tahan sengatan cahaya matahari. Dia tidak punya kulit. Cacing tidak bisa hidup di atas tanah karena dia tidak punya kaki. Nanti dia ditangkap ayam, dia enggak bisa lari. Cacing tidak bisa hidup di atas tanah karena dia peka tuli, dia tidak punya telinga. Cacing binatang paling miskin, tak punya kulit, tak punya kaki, tak punya telinga, tak punya mata. Tapi Allah adil. Cacing diberi penciuman yang luar biasa, hidup di dalam tanah. Letaknya dalam tanah, gali tanah, ketemu cacing. Dan cacing jangan kau lawan. Karena ketika kau mati, masuk ke dalam tanah, dikuburkan dalam tanah, yang pertama mencium baumu adalah cacing. Karena hidungnya sangat tajam. Begitu Abdul Somad mati dikubur di sini, radius jarak 1 kilometer, cacing-cacing sudah mengajak teman-temannya, ayo kita serbu bro, brownies sudah siap. Cacing yang dalam tanah pun diberi Allah makanan. Dan makanannya sangat empuk. Kulit yang diberikan hand body. Kulit yang selalu dijaga. Kulit yang selalu dipelihara dengan diet. Kulit yang selalu diperhatikan. Hanya santapan cacing tanah. Jadi kalau ada ibu-ibu yang selalu memperhatikan kulit, sampaikan pesan ini. Santapan cacing tanah. Tapi jangan gara-gara ini lalu tidak memperhatikan kulit. Kadas kurap tetap diobati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kebersamaan kita ini tidak hanya di dunia saja insyaallah. Ainal muta'abbuna bi jalali, di padang mahsyar akan dicari, mana mereka yang dulu berkasih sayang karena aku? Aku ingin naungi mereka di bawah singgasana bayangan arasku. Yauma la zilla illa zilli, hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicari Allah karena bersaudara. Ijtama'a alaih, berteman karena Allah. Waftaraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Ustaz Somad kenapa berteman dengan Ustaz Anu? Karena kami sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz Somad kenapa berperan dengan Ibu Anu? Karena kami masih sama-sama di jalur dakwah. Berpisahnya pun karena Allah. Ustaz kenapa pisah dengan dia? Dia sudah meninggal dunia. Tak mungkin aku menemaninya ke liang lahat. Hanya sampai ke pintu saja. Setelah itu masuklah kau ke dalam saudaraku. Aku akan menyusulmu insyaAllah. Wa inna insyaAllah bikum lahiqun. Tunggu aku di pintu surga. Hanya beda nomor kloter saja. Itu saja yang memisahkan kita. Sedihkah Ustaz Somad berpisah dengan jamaah Malang? Tidak. Kita akan tetap berjumpa di tempat yang lebih kekal abadi. Tidak ada perkelahian, tidak ada sumpah serapah di dalamnya. Lastulil firdau si aqwa ala naril jahimi. Tapi aku pun tak kuat masuk neraka jahanam. Abdul Somad, kau masuk surga? Aku tak layak masuk surgamu, ya Allah. Dosaku banyak. Kalau gitu kau masuk neraka? Aku enggak kuat, ya Allah. Jadi kau mau di mana? Ya, di emperan-emperan surga aja lah.
malu-malu minta surga kepada Allah. Zunubi mislu a'dadir rimali. Dosaku sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Tapi aku yakin Engkau pengampun segala dosa, ya Allah. Itulah yang membuat kita bisa bersahabat. Dia adalah kawanku. Dia adalah orang yang banyak silap dan salah. Dan aku selalu memintakan ampun untuk dia. Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Di Malang beberapa sahabat mendoakan saya, tak saya dengar, tapi ada yang langsung saya dengar. Ustaz Somad dari mana? Dari Riau. Orang Jawa apa orang Melayu? Saya orang Melayu. Istrinya berapa? Satu. Allahummaghfirlahu warhamhu. Saya didoakan karena istri masih satu, doanya Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini cerita serius. Iya, yang doakan Ustadz gitu siapa? Enggak boleh namanya disebut, jaga kode etik jurnalistik. Saling mendoakan. Dan sampai pada akhirnya, ketika selesai di padang mahsyar, sudah dinaungi Allah, masuklah kalian ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Ketika orang yang bertakwa itu digiring masuk ke dalam surga. Ketika sudah akan masuk ke dalam surga, masuklah. Salamun alaikum. Selamat bagi kamu. Tibtum. Kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin. Apa kata mereka? Ya Allah, mana sahabatku yang dulu sama-sama sholat dengan aku? Mana sahabatku yang dulu sama-sama puasa dengan aku? Mana yang dulu kami waktu itu sama-sama sholat subuh dengan kami di permata jingga? Mana dia, ya Allah? Mereka transit. Di mana itu? Neraka jahanam. Karena mereka masuk surga belakangan, karena dosa mereka. Tapi orang beriman tidak mau masuk surga sebelum dia bersama dengan kawan sahabat. Itulah yang disebut dengan syafaat orang beriman. Wahai Kiai Wahid, wahai Gus Wahid, wahai Ustadz Abdullah Saleh Hadrami, bila kalian berdua masuk surga nanti, carilah aku. Yakin sekali Ustadz masuk neraka. Bukan begitu. Kita merasa diri kita hina, banyak dosa. Maka jamaah datang ke saya, Ustadz Somad, tatap wajah kami Ustadz. Lihat wajah kami Ustadz. Nanti kalau engkau tidak melihat wajah kami di surga, cari kami Ustadz. Iya, aku akan mencarimu. Begitu sampai di surga, nanya malaikat, ya, si Anu sudah datang belum? Sudah, mereka VVIP. Rupanya sahabat itu yang kita tidak lihat wajahnya, dia lebih dulu masuk surga 100.000 tahun daripada kita. Abdul Somad, mungkin kau masyhur di YouTube, mungkin kau masyhur di dunia, tapi ada orang-orang yang bukan ustadz, bukan LCMA, tidak pernah di Mesir, Kairo, tapi hatinya lebih bersih daripada engkau. Amalnya lebih ikhlas daripada engkau. Maka pandanglah dia sebagai saudaramu. Nahnu du'an. Kita ini mengajak orang. La qudat. Bukan hakim yang memutus keputusan. Mengajak bukan mengejek. Merangkul bukan memukul. Kita ini membawakan tangan. Ayo, ayo, ayo. Bukan membawa martil. Neraka, neraka, neraka. Emangnya neraka punya bapakmu? Kita ini mengajak orang, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah, bil hikmah, kata-kata yang santun, wal mu'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Andai perlu berdebat, debatlah mereka, wajadilhum debat, billati hiya ahsan, dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut. Ditutup dengan ayat, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, Allah lebih tahu siapa yang sesat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Mudah-mudahan kita bersama di sini, bersama juga di sana nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tausiah yang dapat saya sampaikan pada subuh yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan ketemu lagi nanti di salat Jumat. Kenapa tutup sekarang? Pesawat sudah datang. Kita akan ketemu sholat Jumat, kita akan ketemu lagi nanti kajian malam, dan besok pagi, ba'da subuh, saya akan meninggalkan Malang menuju Balikpapan. Terima kasih segala perhatian.
ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan bubar dulu, karena puncak pengajian adalah doa. Doa silahul mu'min. Mari kita aminkan doa yang akan dipanjat. Aduhum berdoa satu orang. Wa yu'amminuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah. Allah mengabulkan doa majlis itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah dengarkan bersama tausiah dari Ustadz Abdul Somad LCMA. Dan kami beri kesempatan untuk jamaah yang ingin bertanya bisa dituliskan di kertas, kemudian nanti disampaikan kepada panitia atau bisa di estafet ke depan. Ya, jadi pertanyaan dalam bentuk tulisan bisa ditulis di kertas, nanti di estafetkan ke depan untuk nanti dibacakan atau dijawab oleh Ustadz Abdul Somad. Dan bagi jamaah yang baiklah Ustadz, ini sudah masuk cukup banyak pertanyaan, tetapi sebelumnya kita beri kesempatan kehormatan kepada Bapak, kepada Ustadz Abdul Somad, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu asrabil anbiya'i wal mursalin, wa ala ali wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ustadz Abdul Somad, langsung saja saya ada satu pertanyaan. Bagaimana pandangan Islam terkait nikmat keamanan? Karena tugas saya kebetulan berkaitan dengan keamanan ini. Jadi bagaimana pandangan Islam terkait nikmat keamanan? Apakah betul dalam satu riwayat disebutkan Nabi pernah bukan dalam doanya tentang keamanan dibanding rizki? Bahkan di beberapa kesempatan Nabi menyandingkan dalam doanya tentang keamanan dengan keimanan, keselamatan dan keislaman. Mungkin itu yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat Islam menjaga keamanan harta, maka diharamkan riba dan mencuri. Menjaga keamanan nyawa, maka diharamkan membunuh. Menjaga keamanan kehormatan, maka diharamkan ghibah, gosip, namimah. Menjaga keamanan keturunan, maka diharamkan zina dan menggugurkan kandungan. Menjaga keamanan harga diri, maka diharamkan caci maki, sumpah serapah. Siapakah muslim itu ya Rasulullah? Al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Aman tetangganya dari lidahnya. Mana yang lebih didahulukan, rezeki atau keamanan, keselamatan? Didulukan selamat, karena tidak mungkin rezeki datang kalau orang tidak menjamin keselamatan. Iman diambil dari tiga huruf, alif, mim, nun, iman. Dari kata alif, mim, nun inilah iman. Dari kata alif, mim, nun inilah aman. Dari kata alif, mim, nun inilah amanah. Maka diungkapkan, la imana illa bil amanah. Tidak beriman orang kalau tidak menjaga amanah. Kalau menjaga amanah, maka terwujudlah keamanan. Oleh sebab itu kita jaga keamanan, ketertiban kita, maka selamatlah kita dunia akhirat, insyaallah rabbul alamin. Pertanyaan cukup banyak Ustaz.
bukan cukup tapi sangat banyak. Dulu sebelum hijrah saya dan kawan-kawan sering mengelompokkan Islam NU Muhammadiyah. Kita beda. Setelah hijrah ketemu kawan-kawan solehah, tapi masih saja suka mengelompokkan Islam. Bagaimana pendapat Ustadz? Berarti belum hijrah. Kalaupun sudah hijrah, hijrahnya baru ibarat download ceramah baru 20%. Udukulu fisilmi kafah. Kafah itu apa Pak Ustadz? Kabeh. Kalau mau download, download keseluruhan. Kalau masih mengelompok-ngelompokkan, belum hijrah. Ini adalah organisasi sosial kemasyarakatan bergerak di bidang dakwah, pendidikan, kesehatan. Ada rumah sakit Muhammadiyah, ada universitas Muhammadiyah, ada lembaga dakwah Muhammadiyah. Ada pesantren Nahdlatul Ulama, ada lembaga dakwah, ada Lakpesdam, ada lembaga penelitian, ada penulisan buku. Nah, ini adalah lembaga sosial kemasyarakatan. Masih ada yang lain, ada PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, ada namanya Persis, ada Al-Irsyad, ada namanya Al-Wasliyah, ada di Lombok Nahdlatul Wathon, ada di Sumatera Utara Al-Jamiatul Wasliyah, ada namanya Matla'ul Anwar. Jadi kalau mau dikelompokkan, oh banyak sekali. Maka ini hanyalah organisasi sosial kemasyarakatan. Semuanya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bagaimana caranya agar istiqomah menjadi perempuan solehah di akhir zaman? Alaikum bil jamaah, komunitas. Komunitas jilbabers. Komunitas hijabers. Nah, jadi sekarang alhamdulillah sudah banyak komunitas. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Saya macam-macam tempat sudah banyak ketemu komunitas. Kemarin di Medan ada namanya Forum Komunikasi Forum Persatuan Muslimah. Jadi muslimah-muslimah. Pandai masak, buat keripik, buat peyek, buat bolu, ngumpul bersama, ngaji sama, dan jualan bareng. Tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dan omsetnya luar biasa. Jadi buat jamaah. Karena serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Dengan berjamaah kita akan bersama macam-macam. Saya pernah ketemu jamaah namanya komunitas jombloan sejati. Pernah juga ketemu komunitas geng motor syariah. Ada lagi komunitas hijab pro, komunitas hijrah tanpa tato. Jadi yang boleh ikut komunitas ini hanya yang bertato saja. Yang gak punya tato gak boleh ikut. Mantan-mantan bertato. Apakah ada aktivitas mengkodok sholat? Kalau ada, dasar dalilnya apa? Lengkap empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bisa tulis